Salam pemirsa, dalam beberapa hari terakhir, konflik di medan perang Rusia-Ukraina kembali memanas setelah sempat tenang selama 2 hari. Ukraina melakukan serangkaian serangan yang mengejutkan, menghancurkan beberapa gudang amunisi terbesar milik Rusia. Serangan ini mengguncang kekuatan militer Rusia, menimbulkan ledakan dahsyat yang setara dengan kekuatan bom nuklir kecil. Salah satu serangan paling signifikan terjadi pada tanggal 21 September 2024 di wilayah Krasnodar, Rusia, tepatnya di sebuah gudang amunisi besar. Ledakan yang terjadi begitu dahsyat, diperkirakan setara dengan 1.000 ton bahan peledak, menghancurkan seluruh area dengan panjang lebih dari 1.400 meter. Gudang ini merupakan salah satu dari 3 gudang amunisi terbesar di Rusia. Pada saat serangan terjadi, sebuah kereta yang membawa 2.000 ton amunisi, termasuk 300 kontainer berisi peluru dan rudal yang berasal dari Korea Utara, juga ikut meledak. Tidak hanya di Krasnodar, di hari yang sama, serangan serupa juga menghancurkan gudang besar lainnya di wilayah Tver, tepatnya di desa Oktober. Gudang ini dikenal sebagai pangkalan amunisi ke-23 yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan Rusia dan menyimpan sejumlah besar peluru artileri. Serangan sebelumnya menghancurkan gudang senjata ke-107 di wilayah yang sama. Ledakan dari kedua serangan ini bahkan tercatat sebagai gempa dengan kekuatan 2,0 hingga 2,8 skala Richter, menandakan besarnya dampak dari ledakan tersebut. Ukraina mengklaim bahwa serangan ini berhasil menghancurkan total sekitar 30.000 ton bahan peledak, termasuk S-300, S-400, Iskander, dan berbagai jenis rudal penting lainnya yang biasa digunakan oleh militer Rusia. Estimasi kasar menunjukkan bahwa kerugian ini setara dengan hampir 750.000 peluru artileri 152 mm atau sebanding dengan konsumsi amunisi Rusia selama 2,5 bulan di seluruh medan perang Ukraina. Kehilangan besar ini diperkirakan akan sangat mengganggu kemampuan tempur Rusia di medan perang. Muncul spekulasi bahwa Ukraina berhasil melakukan serangan ini dengan bantuan rudal jarak jauh yang disuplai secara rahasia oleh NATO, khususnya Amerika Serikat dan Inggris. Namun informasi terbaru menunjukkan bahwa serangan ini dilakukan dengan menggunakan ratusan atau puluhan drone dalam satu serangan berkelompok. Drone-drone ini mampu mengatasi sistem pertahanan udara Rusia yang tidak siap menghadapi serangan dalam skala besar seperti ini. Meskipun Rusia mengklaim berhasil menembak jatuh semua drone yang terlibat, kenyataannya ledakan besar tetap terjadi, membuktikan efektivitas serangan tersebut. Keberhasilan serangan ini menunjukkan kemampuan Ukraina dalam merusak logistik militer Rusia dengan nilai kerugian mencapai miliaran dolar. Berita selanjutnya, ancaman berlanjut, gudang amunisi Rusia dalam jangkauan drone Ukraina. Ancaman bagi Rusia belum berakhir. Masih ada 6 gudang amunisi besar lainnya yang berada dalam jangkauan drone jarak jauh Ukraina. Semuanya berlokasi di sekitar 750 km dari perbatasan Ukraina. Gudang-gudang ini menyimpan ribuan ton amunisi yang sangat penting bagi pasukan Rusia di garis depan. Jika serangan terhadap gudang-gudang ini berhasil, Rusia akan menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan pasokan amunisi yang cukup untuk melanjutkan operasi militer mereka. Strategi baru Ukraina tampaknya adalah menargetkan gudang amunisi Rusia daripada kilang minyak seperti yang sering dilakukan sebelumnya. Perubahan taktik ini menunjukkan peningkatan kemampuan Ukraina dalam mengoptimalkan serangan jarak jauh dan memanfaatkan intelijen dari NATO. Bantuan intelijen ini memungkinkan Ukraina menyerang dengan presisi tinggi, menghancurkan infrastruktur vital Rusia yang menjadi pondasi utama kemampuan tempur mereka. Di sisi lain, Rusia hanya mampu mencapai sedikit kemajuan di medan perang dengan merebut sebuah desa kecil di wilayah Ukraina Timur. Ukraina tetap mempertahankan strategi defensif di wilayah timur sambil meningkatkan serangan terhadap target logistik Rusia di daerah lain. Strategi ini memungkinkan Ukraina memperlambat gerak maju Rusia sekaligus merusak logistik militer mereka. Serangan ini mencerminkan perubahan strategi dan peningkatan kemampuan tempur Ukraina yang kini lebih fokus pada penghancuran infrastruktur penting Rusia. Dengan kerugian besar yang dialami Rusia, terutama dalam hal amunisi, kemampuan tempur mereka di medan perang akan semakin terancam, membuat posisi Rusia di perang ini semakin sulit. Serangan besar yang dilancarkan oleh Ukraina terhadap gudang-gudang amunisi Rusia menunjukkan pergeseran taktik yang efektif dan sangat merugikan Rusia. Dengan dukungan intelijen NATO, Ukraina berhasil melancarkan serangan presisi yang menghancurkan infrastruktur vital milik Rusia. Kehilangan amunisi dalam jumlah besar ini menjadi pukulan berat bagi militer Rusia dan mengancam keberlanjutan operasi mereka di medan perang.
Ukraina kini berada di jalur yang jelas untuk melemahkan kemampuan tempur Rusia, menjadikan situasi semakin sulit bagi Presiden Putin dan pasukannya di medan tempur. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.